Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakal sharing tentang gimana cara mengganti warna keyboard di iPhone. Nah, seperti yang kita tahu kalau di iPhone warna keyboardnya ya cuman putih aja. Kita nggak dapat ngerubah ke warna lain selain warna putih dan agak keabu-abuan. Nah, karena nggak dapat kita ubah di sini, nggak ada settingannya, kita dapat mengganti keyboard ini dengan keyboard lain. Nah, dalam hal ini kita merekomendasikan menggunakan aplikasi yang namanya dari Google. Nah, apakah aplikasi tersebut? Sebelum kita lanjutkan, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Mac, dan lain sebagainya. Dan pastikan kalian sudah subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Dan apakah aplikasi tersebut? Aplikasi tersebut bernama Gboard. Nah, ini pernah kita bahas dalam tutorial gimana cara menulis ataupun mengetik tulisan Arab dengan mudah di iPhone. Kalau kalian pernah melihat video itu, maka kalian juga pasti akan tahu. Nah, kalau kita sudah melakukan install, kan masuk saja ke App Store, kan ketikkan saja di sini apa namanya? Gboard ya, kan ketikkan Gboard. Kan install aplikasi ini. Aplikasi Gboard ini kalian berikan akses dulu di bagian setting, kemudian kalian scroll ke bagian bawah, kalian masuk ke bagian Gboard, kalian cari saja Gboard ya di situ. Nah, di sini kalian berikan di bagian bawah keyboard, di sana kalian berikan allow full access. Nah, kalau kalian sudah berikan full access, kalian tinggal masuk ke aplikasi Gboardnya seperti ini, kalian open. Kemudian kalian scroll ke bawah sedikit. Di bawah situ ada tulisan themes. Kan klik. Nah, di bagian sinilah kita dapat melakukan penggantian keyboard warna keyboard ya. Jadi enggak warna keyboard dasarnya ya seperti halnya di Google. Itu ya sama hampir sama seperti di iPhone. Namun di sini kelebihan Gboard banyak sekali. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah ada landscape. Kalian bisa menggunakan foto-foto dari sini ataupun kalian dapat menggunakan foto dari foto galeri kalian yang ada di bagian atas ini. Di bagian custom di sini kan bisa melakukan atau meload foto dengan foto kalian sendiri. Jadi keyboard kalian akan berisi gambar favorit kalian dari galeri. Nah, kalau kita coba dari landscape, kita coba landscape ya di sini. Salah satu saja misalkan yang ini kita download. Nah, kalau sudah kita centang. Sudah centang ya. Misalkan saja kita buka chatting seperti ini. Kita masuk ke Gboard, maka akan warnanya seperti ini. Nah, kalau kita rubah lagi ke warna lain misalkan ke warna ini. Kalau kita masuk Gboard, maka dia akan berubah. Nah, sesimpel itu cara untuk melakukan perubahan warna atau ganti warna keyboard di iPhone dengan sangat mudah dengan bantuan aplikasi yang namanya Gboard atau Google Keyboard ya. Nah, seperti itulah caranya, simpel dan nggak ribet. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel Komputer HP, dan share video ini ke teman-teman kalian di sosial media. Dan jangan lupa lihat video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya sangat bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.